Teman-teman jari pelawi chess, kalian cukup paham 3 pertandingan ini aja agar membuat kalian menjadi master game catur. Pertandingan Paul Murphy melawan 3 pecatur dunia hebat, Duke Card, Herb Boutsher, dan Daniel Horowitz pada tahun 1858. Pembukaan Philidor Defense menjadi salah satu andalan utama Paul Murphy yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis sesederhana mungkin jalannya pertandingan. Selamat menyaksikan. Ketiga pertandingan ini, Paul Murphy memegang buah putih. Kali ini, pion E dinaikkan 2 langkah. Dan Duke Card menaikkan pion E 2 langkah kembali. Setelah Paul Murphy, kuda ke F3, lalu hitam, pion D 1 langkah. Teman-teman perhatikan, pembukaan Philidor Defense ini sama ciri khasnya teman-teman. Melakukan serangan akan ditujukan kepada sayap raja. Setelah hitam, gajah ke G4, maka Paul Murphy memakan pion. Kita berandai, itu pion tidak bisa dimakan. Karena putih akan memukul menteri, menteri akan dipukul oleh raja, dan kondisi ini sangat tidak nyaman bagi hitam. Ilmu yang pertama sudah saya sampaikan untuk Philidor Defense ini. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini hitam tidak memukul pion, tetapi Duke Card memukul kuda dengan gajah. Paul Murphy jelas menyambutnya dengan menteri, teman-teman. Setelah pion mengadakan pertukaran, Paul Murphy mengeluarkan gajah dan mengancam skakmat di F7, ditutup oleh kuda. Konsentrasi tinggi, teman-teman. Paul Murphy menggeser, mengancam posisi pion B7 dan pion F7. Hitam menyelamatkan pion F7, menaikkan menteri ke E7. Tapi Paul Murphy tidak memakan pion B7. Tujuannya tepat, mengincar raja, bukan pion. Setelah kuda ditempatkan ke C3, lalu hitam menaikkan pion, menghambat pergerakan kuda. Next, Paul Murphy mengeluarkan gajah dan mengepin posisi kuda. Pion dinaikkan, mengancam posisi gajah. Ini diabaikan saja, teman-teman. Seperti halnya yang dilakukan oleh Paul Murphy. Kalian tahu langkahnya, dia tidak menggeser gajah, tetapi memukul pion. Jelas, setelah hitam pukul dengan pion, maka pion dipukul dengan gajah, skak. Apa yang dilakukan hitam? Menutupnya dengan kuda. Lalu Paul Murphy mengambil langkah brilian berikutnya, melakukan rokade sayap menteri, sekaligus mengancam posisi kuda 2 kali. Hitam menjaganya dengan benteng ke D8, apa langkah berikutnya? Pukul saja, teman-teman, kudanya. Ini yang dilakukan oleh Paul Murphy. Setelah benteng memukul kembali, ambil langkah ini. Benteng ke D1, mengancam benteng. Di sini, Duke Card menaikkan menteri, menghindari pin dari gajah petak hitam yang dimiliki oleh putih. Tapi di sini sudah unggul sangat oleh putih. Apa langkah berikutnya? Ini dia, teman-teman. Pukul saja bentengnya dengan gajah. Skak. Lalu gajah dipukul oleh kuda. Next, putih ambil langkah terakhir. Menteri ke B8. Skak. Korbankan saja. Biarkan saja dipukul dengan kuda. Dan di sini Duke Card menyerah. Karena apa? Benteng ke D8. Raja hitam mati konyol. Pelajaran yang pertama, ambil dan ulangi apabila kalian belum mengerti. Ketiga pertandingan sama Philidor Defense. Kali ini berlawan dengan Herb Boutsher. Tahun yang sama, 1858 juga. Paul Murphy memegang bidak putih dan memulai dengan pion E 2 langkah. Boutsher menaikkan juga kembali pion E 2 langkah. Ini masih langkah rumusan pada pembentukan Philidor Defense. Putih kuda ke F3, lalu hitam pion D6. Lalu putih pion D4 mengajak pertukaran. Di sini bedanya dengan yang pertama, hitam memukul pion tersebut. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Paul Murphy? Memukulnya dengan menteri. Selanjutnya,
Hitam mengeluarkan kuda mengancam menteri. Ini tindakan selanjutnya, mengepin. Karena kuda tidak bisa bergerak, raja dipin oleh gajah petak putih. Hitam mengeluarkan gajah, menempatkan ke D7. Lalu pukul saja kudanya, teman-teman. Setelah gajah pukul gajah, maka langkah putih ini berikutnya. Gajah mengancam menteri. Di sini, Bowser menutupnya dengan pion. Lalu Paul Murphy tidak buntu dengan langkah ini. Mundur saja satu langkah ke H4. Tampilan seperti agak berbeda dari pertandingan sebelumnya pada saat melawan Carr. Di sini hitam lebih atraktif untuk menyerang. Kuda ditempatkan ke H6, lalu putih menempatkan kuda ke C3. Setelah gajah dikeluarkan ke E7, maka putih melakukan rokade sayap raja. Yang awalnya tadi rokade sayap menteri ya, pertandingan pertama. Setelah hitam juga melakukan rokade sayap raja, langkah Paul Murphy menggedor pertahanan. Di sini jelas Paul Murphy ingin mendudukkan kuda ke E6, maka dari itu dia skak dulu, teman-teman. Setelah raja bergeser, kuda naik ke D4, menginginkan kuda ke E6. Hitam mengetahui itu, menteri dinaikkan ke D7, lalu putih menempatkan benteng ke jalur D, mengepin posisi menteri. Hitam menjaga posisi gajah, menaikkan benteng ke F7. Langkah berikutnya yang perlu kalian lakukan adalah menaikkan pion F 2 langkah. Langkah yang dilakukan ini sama seperti dilakukan oleh Paul Murphy. Setelah hitam menaikkan pion A 2 langkah, berupaya untuk menghambat pergerakan dari sisi jalur menteri. Tetapi Paul Murphy menaikkan terus pion F 1 langkah dan benteng mundur. Sudah jelas, teman-teman, seperti tujuan awalnya. Kuda sangat berbahaya di sini, setelah berada di E6. Mengancam benteng, benteng bergeser ke jalur G. Apa langkah berikutnya? Menaikkan pion A 2 langkah, menghambat posisi pion B untuk mengancam menteri. Hitam kuda ke G4, ingin menempatkan juga ke E5, tempat yang nyaman. Tetapi, putih menurunkan menteri ke E2, menghindari posisi ancaman dari kuda. Langkah berikutnya, incar kudanya, teman-teman. Gajah ditempatkan ke G3. Dan hal yang sama dilakukan oleh hitam, mau mengincar posisi kuda yang sangat berbahaya. Di sini Paul Murphy memukul kuda. Lalu gajah dipukul dengan pion. Ini hal fatal kalau membuka benteng, jalur benteng dikuasai oleh putih yang sudah berada di D1. Lalu putih menempatkan benteng ke F3, jelas terlihat akan berada nantinya di H3. Hitam menurunkan gajah, mengancam posisi kuda. Putih tetap melancarkan aksinya. Benteng sudah berada di H3. Ini bahaya bagi hitam. Hitam tidak akan mungkin pukul kuda. Apabila kita berandai gajah pukul kuda, inilah yang akan terjadi. Bam! Raja pukul benteng dan menteri menggepit atau menggencet posisi raja. Raja mati konyol. Kita kembali ke partai aslinya. Bowser mengetahui hal itu, maka dia tidak memukul kuda, melainkan menaikkan pion H1 langkah. Langkah apa berikutnya, Paul Murphy? Yups, menggeser menteri ke D2. Mengancam posisi gajah, dan gajah memangkan kuda. Tidak bisa ini dilakukan, karena tetap, teman-teman, mati konyol juga raja hitam. Kalian paham? Sudah? Oke, kita kembali lagi ke partai aslinya. Bowser melihat itu, tidak memukul kuda, tapi menaikkan raja ke H7. Langkah berikutnya, ini teman-teman, karena itu gratisan dong. Di sini Bowser belum menyerah. Dia menaikkan gajah ke D6. Lalu pukul saja pionnya, teman-teman. Ini yang dilakukan oleh Paul Murphy. Setelah itu, benteng ke jalur D3 akan bersiap ke H3. Menteri pukul menteri, jelas. Raja mati konyol. Paham, teman-teman? Kita kembali. Apa langkah berikutnya? Kita berandai. Apabila raja ke H5, jelas menteri skak di F7. Raja akan digiring. Yap, berada di H4. Yups, benteng ke H3, skak. Raja bergeser ke G4. Dan raja mati konyol. Luar biasa, Paul Murphy melakukan spekulasi tinggi karena pertahanan Philidor Defense
cenderung dengan pengorbanan. Pertandingan ketiga melawan Daniel Horowitz. Fiddler Defense diperlihatkan juga oleh Paul Murphy memegang bedak putih. Pion E 2 langkah. Horowitz juga melakukan hal yang sama, pion E 2 langkah. Kuda ke F3, lalu hitam pion D6. Pembentukannya sama teman-teman, tapi partai yang ketiga ini Horowitz lebih agak melawan. Setelah pion pukul D4, lalu menteri pukul pion D4. Hitam mengeluarkan kuda mengancam menteri. Variasi yang agak sedikit berbeda dari tampilan pertandingan yang kedua tadi pada saat melawan Bowser. Di sini putih melakukan gajah. Ngepin posisi raja juga. Lalu gajah membendung, terjadilah pertukaran. Apa bedanya dari pertandingan yang kedua? Kalian bisa saksikan setelah gajah mengancam menteri, pion menutup. Langkah berikutnya, gajah mundur. Yeps, kuda keluar ke H6. Kalian bisa pelajari langkah ini teman-teman. Apabila kalian memegang bidak putih, gunakan Philidor Defense. Keunggulan akan besar yang kalian dapatkan di akhir pertandingan. Menteri ke D7, persiapan rokade sayap menteri. Lalu putih menempatkan, sudah menentukan pilihan rokade sayap raja. Hitam masih membingungkan, sayap raja atau sayap menteri rokadenya. Tegaskan, Paul Murphy meminta dia harus tegas hitam. Dia menggeser benteng ke jalur D1, memaksa pilihan hitam harus ditepatkan. Tentukan pilihanmu, itu yang diminta Paul Murphy. Maka Horowitz, dengan kondisi seperti ini, dia melakukan rokade sayap raja. Yaps, langkah selanjutnya, Paul Murphy menginginkan petak E6. Lihat, petak E6. Dia mau menempatkan kuda di situ. Maka dia skak, seperti pertandingan yang pertama mau dibentuknya. Benteng menutup. Langkah berikutnya, kuda ke D4. Kemana? Sudah jelas ya, ke E6 nantinya. Hitam juga melakukan hal yang sama, menginginkan kuda ke E5, maka dari itu dia ke G4 dulu. Setelah Paul Murphy mengancam, jelas kali ini kuda ke E5, mengancam menteri. Menteri mundur ke E2. Samakan teman-teman dengan pertandingan yang pertama, itulah Philidor Defense. Setelah pion mengancam posisi gajah, ini yang membedakan dengan yang pertama. Hitam di sini lebih aktif, mengancam posisi untuk menyerang dari sayap raja. Benteng bergeser ke G7, jelas mengepin posisi raja putih. Setelah kuda ke F5, memaksa benteng bergeser ataupun naik. Dan kali ini Horowitz menaikkannya ke G6. Langkah berikutnya Paul Murphy, naikkan pion F 2 langkah. Setelah hitam pukul pion, lalu pion dipukul dengan benteng. Fungsinya ke H4, jangan pukul pion dengan gajah. Raja bergeser ke H8, lalu benteng ditempatkan ke H4. Pintar teman-teman langkah Paul Murphy. Ambil pelajaran pentingnya, ini kesempatan bagi kalian. Setelah hitam gajah ke F8, lalu ini yang terjadi. Setelah pion memukul gajah kembali, benteng ditempatkan oleh Paul Murphy ke F1. Menteri naik ke E6. Apa langkah berikutnya? Yups, teman-teman. Kuda ke B5. Memberikan ancaman dari sayap menteri. Itu apabila dipukul, jelas tidak nyaman bagi putih. Karena tidak akan bisa menaikkan pion D lagi ke depan. Kita kembali. Yaps, setelah kuda ke B5, di sini Horowitz tidak memakan kuda, tetapi menurunkan menteri menjaga rajanya. Karena di sini raja hitam sudah deg-degan, teman-teman. Dan sekaligus juga mengancam pion yang ada di G2, tujuannya menteri ke G8 tadi. Benteng menjaga pion, lalu kuda diancam dengan pion. Mudah saja. Paul Murphy menempatkan kuda dan mengambil keuntungan tersebut. Setelah kuda mamam, lalu kuda ditempatkan ke D5. Yups, hitam memukulnya, mengajak penyerahan permainan, silahkan, tidak ada masalah. Setelah pion memukul kembali posisi gajah, lalu hitam mengeluarkan, memakan pion. Ini tidak bisa terjadi, karena ini yang akan dampak ke depannya.
apabila kalian memikirkan tadi posisi menteri akan pukul pion. Jelas di sini, kuda akan mencakar benteng-benteng menteri, cakaran maut. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Hitam tidak akan mungkin memukul pion dengan menteri yang seolah-olah kelihatan gratis, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Harwich di sini menaikkan benteng ke C7. Lalu, Paul Murphy menaikkan pion C4. Hitam gajah keluar mengancam posisi benteng. Ini dia jawabannya, teman-teman. Satu langkah saja naikkan ke depan. Harus berada benteng tetap di jalur H. Setelah Harwich menggeser menteri ke E8, putih menaikkan pion C mengajak pertukaran. Dan disambut oleh benteng. Ini teman-teman, pukul saja pionnya dengan benteng. Setelah benteng dipukul oleh raja, tempatkan menteri ke H5. Lalu raja bergeser dan kuda pukul gajah. Kita berandai dulu ya, kuda tidak bisa dipukul dengan menteri. Apabila menteri memukul kuda, maka menteri akan pukul benteng dan skak. Di sini apabila menteri menutupnya, maka jelas menteri akan posisi skak kembali. Raja bergeser ke H8, langsung kejar dengan menteri ke E8, skak kembali. Raja naik ke H7, bentenglah yang buat cerita menjadi berubah. Jelas di sini putih menang apabila dilanjutkan. Kita kembali, maka dari itu, dengan kondisi seperti ini, kuda tidak bisa dipukul dengan menteri, teman-teman. Melainkan hitam ataupun Harwich menaikkan raja ke G7. Tetapi, langkah berikutnya brilian, skak kuda. Raja mundur ke G8. Lalu kuda memukul pion mengancam posisi menteri. Dan di sini Daniel Harwich menyerah, teman-teman. Apabila kita lanjut, kalian berpikir benteng pukul pion, posisi skak, bisa mendapatkan menteri, itu dalam pikiran kalian. Tidak seperti itu, teman-teman. Benteng langsung dipukul dengan benteng dan skak kembali. Inilah yang akan terjadi. Paham, teman-teman? Apabila kalian berpikir lagi, ya sudah, menterinya dinaikkan saja ke E7. Inilah yang akan terjadi. Tidak banyak pilihan, raja hitam akan mati. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Pilihan defense 3 sudah saya tunjukkan kepada teman-teman agar kalian bisa pahami. Ulang-ulang saja videonya. Ambil konsep ketiga ini, pahami dan lakukan pada saat kalian bermain. Jika kalian telah menguasai ketiga pertandingan ini, siap-siap menjadi master. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.